Guys, sudah subscribe belum guys? Jangan lupa subscribe ya guys. Thank you guys. Halo, welcome back to Indorie. Halo teman-teman yang ada di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di Brunei, dan dimana-mana kalian berada yang sedang menonton video ini. Selamat datang di Indorie. Dan semoga kalian sehat selalu serta diberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Kemarin aku sempat upload video reaction untuk Big Stage 2019, yaitu persembahan dari Nita dan Santes ya. Tetapi setelah beberapa jam aku upload, video itu dicekal atau diblok oleh Astro karena copyright. Jadi aku nggak bisa apa-apa kalau sudah diblok seperti itu ya. Nah ini dicekal di seluruh dunia, padahal baru 1800 yang nonton. Klaim copyright di konten audiovisual oleh Astro Malaysia ya. Apa boleh buat, kalau sudah di blog nggak bisa kita upload ulang ya, kecuali di edit. Tapi mungkin nanti kalau bisa aku edit lagi dan akan aku upload lagi sebisa mungkin ya. Karena video-video dari Astro itu pasti dicekal. Kita lihat di channel lainnya selain Astro ya. Kita lihat di channel Budi Channel aja ya, Budi Channel dan channel-channel yang lainnya selain di Astro. Jadi kita sekarang akan reaction penampilan dari Via Julia dan Syada Amzah ya, yang membawakan lagu Dinda serta lagu Perasaanku di konser Big Stage 2019 ya. Nah, Via Julia ini adalah salah satu penyanyi baru dan penyanyi yang menjadi favoriteku juga ya, karena aku suka dengan karakter suaranya bagus dan cara bernyanyinya juga enak. Tapi kalau Syada Amzah, aku baru tahu kalau dia adalah adiknya Sila Amzah ya, dan aku belum pernah kayaknya mendengar lagu-lagunya Syada Amzah ini. Dia juga kayaknya sering cover-cover lagu ya, Syada Amzah ini. Ini juga lagu coverin lagunya Mas Do ya, Dinda ini ya. Jadi langsung aja lah kita lihat ya penampilan dari mereka berdua ini. Pertama kita lihat Via Julia dulu ya. Yuk. Via Julia. Nah, ini lagu dia sendiri ya. Lagunya sendiri. Tak nah, gedein sedikit. Oke, okay. Budi Channel ini lumayan bagus loh videonya. Zoomnya apa? Deket banget. Oke, okay. Tapi dandanan Via di sini kayak dewasa banget ya, make upnya. Dia kurang enjoy ini kelihatannya. Dari mukanya kelihatan dia kurang enjoy. Nervous aku rasa. Mikir dia nih. Banyak mikir kelihatan mukanya. Oke. Okay. Iya, masih kaku banget ya. Dia nggak enjoy nyanyinya. Aransemennya juga sama ya, kayak di MV-nya ya. Matanya itu ya harus. Oh, mantap. Emosinya bagus emosinya. Bagus karakter dia ini, enak banget suara dia ini, tone nya enak. Banyak ya yang nyanyi juga, padahal hafal semua ya. Ini soundtrack kan ya,
soundtrack film drama ya. Banyak yang tahu. Falsetnya bagus deh. Dia makeupnya kelihatan tua ya. Padahal dia masih muda. Mantap ya. Cuman kurang enjoy aja dia nyanyi. Tapi semuanya bagus nih. Mantap. Mantap ya Julia. Oke. Kurang bagus sih makeupnya, ini kelihatan tua ya, padahal dia masih muda. Dan untuk vokalnya juga seperti biasa, vokalnya Via Julia mantap ya. Aku suka banget dengan vokalnya Via Julia ini, karakternya juga bagus. Tetapi mungkin ini minggu pertama ya, jadi kelihatan bernyanyinya tuh kurang enjoy, kurang menikmati, seperti ada beban gitu nyanyinya. Kelihatan banget di raut wajahnya tadi ya. Kalau di minggu kedua nanti dia lebih enjoy, pasti penampilannya lebih power lagi, lebih bagus lagi ya. Jadi untuk Via Julia aku kasih thumbs up dia untuk minggu pertama ini ya. Dan langsung aja kita lihat penampilan kedua, Syada Amzah ya, yang membawakan lagu Dinda. Ini juga di channel Budi Channel sama. Yuk kita lihat yuk. Syada Amzah. Ini adik kandungnya Sila kan? Oke. Sekarang soalnya beda. Berapa umur dia nih? Iya. Harusnya beda ya. Wih, mirip juga suaranya sama itu ya, sama Sila ya. Gede dikit. Falsetnya kurang halus ini tapi. Tapi karakternya bagus juga ya, karakter suaranya Syada Amzah. Mirip dengan Sila Amzah. Bagus. Dia kelihatannya enggak nervous ya. Dia kayaknya menikmati banget, enjoy banget dia nyanyi. Di panggung ini dia enjoy banget. Mungkin dia sering lihat Sila Amzah nyanyi, terus diajar-ajarin sama Sila Amzah mungkin ya, caranya di atas panggung seperti apa. Ini bagus ini, lihatlah, lihat tuh mukanya enjoy banget, kayak nggak nervous. Oke, falsetnya bagus itu. Falsetnya bagus itu tadi. Asik. Wah, keren juga ya tone suaranya Syada Amzah. Wah, ini bagus ini. Anak muda yang berbakat ini, Syada Amzah ini tone-nya bagus sumpah. Bagus bro, gak ada yang lari juga. Mantap Syada Amzah, Dinda. Ternyata Syada Amzah bagus ya, tone suaranya, karakter suaranya. Aku nggak nyangka sebagus itu. Aku jadi suka dengan karakter suaranya Syada Amzah ini. Aku juga support Syada Amzah deh. Aku tambah lagi satu jagoanku Syada Amzah ya. Keren suaranya, enak suaranya. Kayak serak-serak gimana gitu, sengau-sengau gimana gitu suaranya ya. Bagus, seksi suaranya. Bernyanyi juga bagus. Perform act-nya juga di panggung tadi bagus ya. Kelihatan nggak nervous banget. Mungkin dia sudah diajari oleh kakaknya ya, caranya untuk bernyanyi yang bagus di atas panggung itu seperti apa, caranya untuk
untuk tampil di atas panggung yang sekelas big stage ini seperti apa. Mungkin udah diajarin oleh kakaknya, jadi kayak udah biasa banget gitu dia nyanyi di atas panggung seperti itu ya. Padahal Syahda Hamzah ini umurnya masih muda juga ya, dan pengalamannya juga belum banyak ya, tapi kayak sudah banyak pengalaman banget bernyanyi di atas panggung seperti ini. Keren banget lah untuk Syahda Hamzah, tonenya bagus, karakternya bagus, performnya juga bagus, bernyanyinya juga oke, falsetnya juga bagus tadi ya, falsetnya bagus banget, dan pitchnya gak ada yang lari, kontrol banget ya. Jadi aku kasih tuh thumbs up juga deh untuk Syahda Hamzah, dan dia juga menjadi peserta favoritku di big stage ini ya. Besok akan aku lanjutkan reaction aku untuk penampilan-penampilan di big stage lagi ya. Dan untuk video kali ini cukup sampai di sini aja, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini, terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe dan support channel ini, dan akhir kata peace, love, and respect from Indonesia. Ciao.